Jadi ayat yang ke-12 ini, faman syaa'a, barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Ini kan kaitannya dengan ayat 11 tadi, penafsiran yang kedua. Kalla innaha tadhkirah. Ya. Sebenarnya Al-Qur'an ini adalah peringatan secara umum bagi umat manusia, kaum muslimin khususnya. Barang siapa yang mau, tentulah dia akan memperhatikannya. Jadi barang siapa yang mau, dia akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Dan bagi yang tidak mau mengambil, silakan. Ya, enggak ada paksaan. Dia sendiri yang menanggung resikonya. Dia sendiri yang akan merugi. Adapun Allah tidak dirugikan sedikit pun. Kamu bisa baca Quran, mau tidak, ya, mau belajar pada buah Quran, mau tafsir, belajar tafsir atau tidak, kamu sendiri yang rugi. Ya. Ini sama seperti ayat yang ada di surat Al-Kahfi. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Ya. Kalau mau beriman, dia beriman saja. Belajar. Keimanan itu tidak akan kokoh tanpa belajar. Sumber itu iman Al-Qur'an dan hadis. Itu maksudnya. Faman syafa yu'min. Ya. Siapa yang ingin kokoh keimanannya, dia beriman. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Barang-barang siapa yang kafir, silakan, biarlah dia kafir. Ya. Tidak akan bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimananmu. Tidak akan bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanan seseorang. Sebagaimana tidak akan berkuat kekuasaan Allah karena kekafiran seseorang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, dari yang pertama lahir sampai yang paling akhir, baik dari kalangan manusianya maupun dari kalangan jin, semuanya hatinya itu seperti hati orang yang paling bertakwa. Seandainya semua manusia hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, seandainya semua manusia lahir dari itu hatinya seperti malaikat Jibril atau malaikat secara umum, nggak pernah berbuat maksiat. Itu semua sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku, kemuliaanku, keagunganku. Kata Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Sebaliknya, kalau tadi semua seandainya semuanya baik, taat, yang keadaannya sama seperti satu orang yang paling bertakwa, enggak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Nah sekarang sebaliknya, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusianya maupun jinnya, semuanya seperti salah satu dari orang yang paling jahat, orang yang paling bejat, orang yang paling kafir. Siapa misalnya? Fir'aun contohnya. Kalau semua orang hatinya kayak Fir'aun, ya, itu semua sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku. Gitu ya. Nah, jadi itu makna ya, faman syaa'a dzakarah. Barang siapa yang mau, tentu dia akan memperhatikannya. Kalau mau dapat petunjuk, dia akan belajar.
berarti kan Al-Quran, belajar tafsir, mempelajari tadabbur Al-Quran, memperhatikan wahyu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah, lalu dia memetik pelajaran darinya. Dan barang siapa yang tidak mau, tentu dia tidak akan mau memperhatikannya. Walaupun ada majlis di depan matanya, ada majlis tafsir, ada majlis ilmu, dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan hadis-hadis Nabi, tapi kalau dia tidak mau, ya dia akan berpaling. Nah, kenapa? Sekali pun Al-Quran ada di depan matanya, sekali pun mudah darinya mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, jawabannya adalah karena hatinya yang kotor, hatinya yang najis, penuh dengan kotoran. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang suci, sehingga tidak cocok sesuatu yang bersih, mulia, suci berada di tempat hati yang kotor dan najis. Makanya kalau Anda ingin mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersihkan hati Anda dari noda-noda dan kotorannya. Karena hidayah itu butuh tempat yang cocok dengannya. Makanya jangan heran kalau ada kok si fulan padahal sudah dapat hidayah, sudah ngerti sunnah, duduk semajis dengan kita, tapi sekarang kemana dia? Wah, udah futur dia, udah jauh dia. Allah Maha mengetahui siapa hamba yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Kalau ada orang seperti yang tadi kita katakan, berarti hidayah tidak cocok dengannya. Hidayah itu butuh tempat yang cocok. Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuatu yang cuci yang mulia, tidak cocok di tempat yang kotor dan najis. Jelas itu makna faman syaa dzakara. هذا صراط مستقيم.